Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Badan Jaya. Kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ya. Sekarang aku lagi berada di atas kapal feri. Kebetulan kita mau mudik ke Lampung. Karena lebaran kemarin kita nggak bisa mudik karena lockdown dan keamanannya lebih diperketat di pelabuhan. Akhirnya kita nggak mudik lebaran kemarin dan baru mudik bulan sekarang. Sekarang kita mau naik kapalnya. Kita bayar kasih dulu karcis ya di sini. Ngantri. Kasih dulu karcis. Baru deh kita naik. Momen langka disiasiakan. Ini pecah dong. Kita udah masuk ke kapal. Nah teman-teman, sekarang kita udah di parkiran. Nih, ini di bawah ini parkiran mobil. Kita coba naik ke atas. Jadi banyak ruangan ya. Ada yang di sini. Ini yang di luarnya. Tapi di sini nggak bayar. Kita cari ruangan yang lebih nyaman. Jadi kalau kita naik kapal feri itu teman-teman, ada yang berbayar ruangannya itu, ada yang enggak. Ini ruangan musholanya. Jadi kalau yang nggak berbayar itu biasanya di luar ya. Ini lihat. Kita lagi cari ruangan. Jadi ini sepertinya 3 lantai ya kapal ini. Ini lantai 2. Terus itu juga tangga yang naik ke lantai atas. Nih. Bayar 15.000. Apa? Satu orang. Jadi bayarnya satu orang 15.000. Jadi ruang darurat. Mau masuk enggak atau di sini aja? Oke, guys, sekarang kita masuk ke dalam. Jadi bayarnya 15.000 satu orang. Ini ada kantin. Nih harganya 15.000. Ini yang jadi ada macam-macam ya, ada lesehan. Terus bisa sambil tiduran juga. Kita bisa sewa bantal ya. Jadi bantal ini terpisah biasanya. Ini yang tempat duduk. Nih, ada TV-nya juga. Ini penumpangnya nggak terlalu banyak. Ini
Ini dia dilengkapi juga cara menggunakan jaket dan keselamatan. Oke, nanti kita tur lagi ya. Kita naik ke atas lantai 3. Coba kita sebelah sini. Ya, lengkap. Toiletnya bersih sih. Nih, jadi dia kayak ruangan-ruangan gitu ya. Kayak kamar hotel. Tuh. Kita coba, Mang. Buka yang ini. Wow, ini sepi banget di sini. Ini kayaknya bersih banget yang di sini. Kita keluar lagi. Jadi kalau kita naik mobil ya, bawa mobil. Sudah. Sama ruangan juga. Aku mau keluar aja. Coba naik ke lantai 3. Ini kita dilarang ke sini. Gak boleh selain petugas. Ini sama ya, ruangan-ruangan gitu. Kalau di luar itu berisik ya teman-teman, suara mesin. Kebetulan sekarang kapalnya masih bersandar, belum jalan. Ini Scotchy ya. Jadi di Pelabuhan Merak tampak lengang, nggak seperti biasanya. Jadi berisik banget di sini. Coba kita ke sebelah sini. Ini Scotchy-nya teman-teman. Lihat tuh. Ini belum jalan ya. Masih bersandar. Sebenarnya pengen naik ke sini tapi dilarang, nggak boleh. Jadi kita maksimal cuma sampai di sini. Nggak bisa naik ke atas lagi. Kapal udah ada yang jalan ya tuh. Kita ke bawah lagi ya. Nanti sambil nunggu kapalnya masih bersandar, kita makan dulu. Nanti kita lanjut ya. Oke, kita makan dulu. Jadi kita bawa bekal. Panji, senang gak naik kapal?
Kita bawa bekal ya. Oke, kita makan, nanti kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, kapal ferinya udah berangkat ya, udah jalan. Nih, kita udah jauh dari pelabuhan Merak. Jadi di sini sekitar jam 11 lebih lah. Kebetulan ombaknya nggak terlalu gede ya. Tuh. Cukup tenang dan cuaca lumayan cerah. Jadi perkiraan nyampe di pelabuhan Bakahuni Lampung itu sekitar 3 jam ya teman-teman perjalanannya. Oh ya, jadi kalau kita naik mobil kecil lah, itu bayarnya sekitar 422.000. Tapi penumpangnya nggak dihitung ya, itu mobilnya doang. Jadi itu udah sama penumpang. Jadi mau banyak mau dikit penumpangnya itu nggak dihitung, cuma dihitung satu mobil aja. Kita udah mau nyampe di Lampung. Teman-teman, akhirnya kita nyampe di Lampung, di pelabuhan Bakahuni Lampung. Nih, ini salah satu ikon dari Provinsi Lampung, Menara Siger. Banyak kapal yang bersandar di sini. Menara Siger.